Jadi kalau Anda informasi soal rumah kejadian, saya pastikan itu tidak benar. Karena itu juga yang dikuat adalah statement saya. Jadi saya pastikan bahwa Komnas HAM tidak pernah menemukan rumah tempat penyiksaan. Ya. Sampai saat ini pun kami masih berproses mendetailkan semua narasi kronologi peristiwa. Sampai saat ini, sampai semalam kami juga masih memeriksa kembali. Pertanyaan soal rumah penyiksaan itu sejak dua hari yang lalu sudah bertubi-tubi ditanyain ke kami, dan kami pastikan bahwa statement soal rumah penyiksaan itu tidak tepat dan tidak pernah kami sampaikan. Oke, yang lain menulis berarti ya salah. Oke, Ustaz.